Sebuah aksi pencurian sepeda motor di sebuah hotel berhasil terekam CCTV. Sebelum melakukan pencurian, pelaku terlihat bingung memilih kendaraan yang akan dicurinya. Beginilah aksi pelaku pencurian sepeda motor yang melakukan pencurian di parkiran salah satu hotel di Jalan Khadijah Ali, Pekanbaru, Riau. Pelaku sengaja beraksi saat hujan deras, terlihat memasuki area parkiran hotel menggunakan helm dan bercelana pendek. Awalnya pelaku tampak kebingungan memilih kendaraan mana yang akan dicurinya. Beberapa menit kemudian, pelaku akhirnya memilih sebuah sepeda motor bebek dan langsung dibawanya kabur. Berbekal rekaman CCTV itu, Polsek Tasenapelan berhasil menangkap kawanan pencuri motor itu. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Polsek Senapelan, Pekanbaru untuk pengembangan penyidikan. Telah dilakukan penangkapan terhadap dua tersangka, inisial DP 17 tahun dan IN 17 tahun terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keduanya dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Zainul Asan Tanjung, Pekanbaru, Riau.